Oke teman-teman, pecinta tanaman hias, kita hadir di Tasya House and Nursery. Wih, keren banget. Terluas dan terlengkap. Pasti. Di Depok ya. Iya. Kandang luas, badan luas. Wah. Iya enggak, oke kan? Okay. By the way, ngapain di sini? Saya mau ngecek. Katanya di sini banyak punan yang cakep-cakep, harganya murah. Iya, enggak jangan enggak boleh ngecek doang, beli, Pak. Ya, ntar kalau ada yang cocok. Iya, oh cocok. Oke. Okay. Kan bawa duit kan? Ada. Ada banyak mah. Oke. Okay. Ya kalau dikitnya banyak. ATM. Mana? Siapa dia? Ini ngapain di sini? Sini, Pak. Yes. Dua makhluk ini penggemar ijo-ijo. Wah. Wow. Penggemar ijo-ijo dan gue yang penggemar merah-merah. Ih, kok kita sama sih? Pak, penggemar merah ini, Pak. Duit, Pak. Menor. Duit, Pak. Keren anjaan. Oke. Sukses. Oke, ini kita mau tahu dulu nih. Jadi ini Tasya House and Nursery. Tasya itu apa sih artinya? Tanaman sayang. Oh, gitu. Bukan sayang, panggil. Kayak bibir saya fasih banget. Sayang. Jadi kalau sayang itu udah banget ya. Banget. Kalau sayang doang biasa aja. Sayang gitu. Banget sayang. Banget. Tanaman hias. Banget. Iyalah, Pak. Oke. Tapi tetap nomor 3 setelah suami, anak, baru. Kayaknya. Tetap. Orang tua dong. Oh iya, ya lupa ya Allah, mak gue komplain. Bohong. Okay, oh gitu. Ya. Lebih banyak sayang tanamannya. Iya. Ya. Nah, keluarga terabaikan. Terabaikan. Iya. Itu dapur gue, Pak. Tapi kan positif ke tanaman kan. Oh iya, nanti betul. Tumbuh dijual buat keluarga juga. Buat kesehatan, Pak. Iya, kesehatan. Jadi ini kita rame banget nih. Rame nanti dong. Kita bagi tugas karena di sini tuh lengkap banget ya. Iya. Jadi di sini tuh enggak gua anak aglo, gua anak pilo, gua anak akuarium. Wah, ngumpul di sini semua. Semua anak Tasya. Tasya. Di sini kita semua gini, Bro. Wih. Gini. Ngapain, Pak? Apa itu, Pak? Oh, gini ya, Pak. Jadi gini ya, Pak. Gini. Oke. Jadi semuanya tuh enggak ini kan biasa gua anak pilo nih. Kagak. Ini anak aglo di sini? Kagak. Di sini ngumpul bareng, ngopi bareng. Heeh. Makan juga bareng, Pak. Iya. Itu mah hemat. Satu piring rame-rame. Jadi nanti di sini ada aglonema. Terus philodendron. Apaan? Begonia. Kalatea juga ada, Om. Komplete. Komplit. Dan antorium. Alokasi aja ada. Ada pastinya. Nah, enggak cuma ada tanaman, ada apaan? One stop apa tadi? One stop shopping. Jadi ada mulai dari semua yang terkait dengan tanaman. Mulai dari pot, media tanam, pupuk. Nah, kalau pupuk nunjuknya ke sini. Ya, oh, karena lebar, Pak. Obat-obatan. Ngerti. Oke, yaudah nanti kita bagi tugas saja ya. Sama satu lagi. Apa? Nursery. Oh. Jadi, encang-encing, nababe, kalau di rumah ada yang tanaman sayangnya, ada yang kurang sehat, monggo dibawa ke dia. Iya. Gitu. Enggak dijual, tenang aja. Enggak dijual. Dirawatin aja. Dirawat sayang. Oh gitu, jadi Tasya House and Nursery. Yes. Nursery itu untuk perawatan. Oh, kayak rumah sakitnya tanaman. Iya, rawatin apa? Aisyu. Yang rawat siapa? Isu. Ini isu. Yang rawat. Isu mah ada di online. Ticu. Oh gitu tuh. Jadi bisa dibawa ke sini nanti dirawatin ya. Yes. Biaya per malamnya berapa ya rawat inap ya? Pokoknya bisa diatur lah, Pak. Sekuritinya ada nih, Pak. Terus tergantung gede kecil usia aja ya. Iya, betul. Ya udah. Oke, kita bagi tugas. Yes. Pertama saya mau ke Oh iya, Pak, kita juga ada landscape. Ada landscape? Ada. Buat landscape. Oke. Bonsai juga ada tuh depan. Yes, oh iya ada bonsai. Kita lupa. Pokoknya lengkap. Sud-sud ya nanti. Iya, hiji-hiji nanti di sud. Ini buat ngopi juga tempatnya enak adem ya. Jadi gini, Om. Kalau dulu kan tanaman belakang itu identik dengan air mancur ya, tembok-tembok yang. Tapi sekarang udah minimalis banget kita konsepnya. Yes. Jadi buat kamu yang punya halaman cuma 2x2 meter atau 2x3 meter, nggak usah khawatir, bakal ketampung semua. Mantap. Apalagi duitnya banyakan dikit bisa diperluas. Weh. Bisa aja lu malu. Marketing. Oh iya, oke. Cucok. Marketing, ngerawat juga, marketing juga. Jobnya oh, iya. Banyak. Harus ngitungin sekamnya nih. Iya. 1, 2, 3 gitu saya hitung. Di sini semua harus bisa. Betul. Oke. Okay. One stop bisa. Enggak yeah. Cuma shopping. Karyawan one stop bisa. Harus bisa semua. Ya udah. Nih saya nanti mau review mulai dari Aglo dulu. Oke. Yang nemenin siapa? Aglo dibantu dengan Mas Ardi. Wee!
gagah banget dah. Weh, pencinta duit dia. Oh, pencinta. Oh iya, cepet. Di area pilo dan lain-lain dibantu sama Mas. Saya mau pergi, Pak. Ya, ya, sini. Jangan, Pak. Belum, Pak. Sini aja, belum. Sini aja. Sama Mas Kikir. Oh. Yang kerenan dikit enggak ada. Oh iya. Kikir kan pelit. Iya, itu dia. Apa? Friendly lah apa siapa gitu ya. Oke okay lah, alias Kikir gitu kan. Yes. Nanti oh, Antorium sama Ane, Pak. Wih, denger-denger bisa nyilang Antorium. Ayo belajar, Pak, baru belajar, Pak. Oh, ya Allah. Oh, ya udah langsung aja ya untuk mempersingkat durasi. Kita ke Aglonema dulu ya. Iya, silakan. Kita cus. Yuk, cus. Oke, teman-teman. Kita mulai dari Aglonema dulu ya. Yes. Wes. Tugas pertama om gua. Tugas pertama Mas Ardi. Ye. Anak band. Dream band. Drum band. Masa lalu itu. Kamu lanjut. Masa lalu. Masa lalu. Oke, kita mulai aja dari yang ekonomis-ekonomis dulu ya. Iya, diangkat dong. Diangkat di depan kita ada yang ekonomis-ekonomis nih. Iya, kecil seuprit. Namanya siapa? Siapa ini dia? Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Berarti Indonesia. Kalau yang Malaysia kan Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza yang Indonesia. Siti Nurbaya karakternya total-totalnya ngeping. Ya. Size ekonomis. Mas Ardi mau dikasih harga berapa sih? Ini ada harganya sayangku. Berapa ya? Kita cabut aja. Wah, di Rp75.000 untuk Siti Nurbaya. Oke, bisa dilihat stoknya? Nah, ini stoknya ya, banyak dan ya, aman. Aman lah ini. Aman. Oh iya teman-teman, nanti juga ada paket ekonomis ya. Ada. Jadi ini kita sebutin harga satuan dulu, pokoknya nanti lebih ekonomis ya. Ya. Kita lanjut setelah Siti Nurbaya. Kita punya Baby Red Borju. Baby Red Borju. Oh, kayak gini. Oke. Okay. Ya bentuknya Red Borju ya. Ini sih udah ABG kayaknya dah ini. Bukan baby. Menjelang ABG ya. Udah mulai udah kelamaan dia nyusunya telat berhenti. Iya. Telat disapi udah keburu gede. Ayo barengan deh, barengan. Ya. Nih tuh, tahan Red Borju ya. Di harga berapa ini? Di harga mana harganya, Om? Oh, iya. Ini harganya, Om. Di harga 40.000. 40.000 aja ekonomis harganya banget 40.000. Ya. Nanti paket lebih ekonomis lagi. Iya. Ini kita sebutin harga satuan dulu, teman-teman. Iya. Lanjut yuk. Kita punya White Catherine. White Catherine atau White Katrina, Katrina putih. Ini sih putihnya belum banyak, tapi ini segar banget daunnya hijau. Tapi dia nanti semakin dewasa putihnya semakin putih. Keluar. Jadi kayak begini nih. Tuh. Karakter putihnya jadi makin White Katrina. Ya. Iya. Perpotnya berapa ya? Perpotnya harga Rp40.000, Om. Rp40.000. Oke, sip. Ya, kita lanjut. Ada yang lebih putih lagi, Om. Apa tuh? Namanya Super White. Wah, pantas ada supernya ya. Iya, dia ini rajin pakai Persoden. Iya. Iya benar. Maaf saya sebut merek, tapi dia yang pasti rajin sikat gigi. Iya. Yang mengandung pemutih, Om. Jadi buat adik-adik ayo sikat gigi. Iya, rajin. Ini enggak banyak sisa. Ini Super White. Super Kenapa white. Orang enggak nyebutnya Super Putih? Entahlah, karena ya namanya juga biar ke barat-baratan. Oh, gitu biar go internasional ya. Iya. Nih tuh. Super White, sasa ekonomis. Di harga berapa, Mas Ardi? Di harga Rp50.000. Rp50.000. Iya. Ekonomis banget ya. Ini yang baby, ada nanti yang remajanya. Oke, jadi teman-teman jangan takut datang ke sini walau tempatnya mewah banget ya. Iya. Ini tempat mewahan ini. Wow. Wow, pokoknya nyaman banget. Tapi harganya ekonomis. Harganya ya. Sama sama di tempat jangan lain. Takut masuk sini. Ya, beda tipis sama karena di sini pencinta tanaman hias, dia tempatnya jadi biar tanaman pada nyaman ya. Kita maksimalkan. Maksimalkan. Segala fasilitas kebutuhan tanaman kita penuhi. Maka itu walaupun ini apa hawanya enak banget ya, suhu ya. Enak, ya. Matahari masuk tapi tetap adem, Om. Tetap adem bener. Harganya di 40 ribuan doang. Namanya apa dong? Red Catherine. Red Katrina. Nah, mungkin teman-teman anggap ini mirip Dut Anja ya, tapi bukan. Coba dong, detailin dong. Kayak begini tampangnya nih. Oke, Red Katrina di harga berapa? Di harga 40.000. 40.000. Rp40.000. Tahu nggak Mas Ardi, ini cocok banget nih. Mungkin untuk pemula ini cocok banget juga. Dan buat ngasih hadiah ke orang tersayang. Momennya udah lewat sih kemarin sih, Om. Momennya, nggak, kalau orang tersayang tuh nggak ada momen. Nggak ada momen. Hari ulang tahun, hari bahagia. Anytime, ini cakep banget. Buat kasih orang tua, pasti, buat kasih siapa tuh. Lo yang punya cowok atau punya cewek, meleleh berdua kasih ini. Iya, seneng ya banget. Karena meleleh ini bunga ini. Bukan bunga potong. Kalau dirawat dengan baik, dia akan berkembang biak ya. Oh iya, seperti cintanya. Iya, 40 ribu ya? 40 ribu. Ekonomis banget. Udah punya yang merah-merah, coba. Yuk, lanjut ini. Yuk ini stoknya tuh. Rata ya. Rata dan banyak. Uh-huh. Nah, ini ada. Nah, nah, nah.
ada. Ini momen yang kemarin lewat. Nah, ini. Tapi buat tahun kemarin, buat tahun depan masih bisa. Masih bisa ini. Lady Valentine. Pas di hari Valentine 14 Februari. Pas ya buat tahun depan boleh dipiarkan. Boleh, sekarang. Udah gede ini ya, siapin dulu. Sekarang. Tapi kalau keburu putus gimana udah nyiapin? Enggak, ini mah aman. Aman. Ini karena gini. Tasyanur seri itu memang kita memastikan bahwa semua yang kita jual sudah dalam keadaan siap jual. Karena gitu. Karantinanya udah lama. Udah sampai pegel. Coba lihat daun kecilnya masih utuh. Tuh. Dari daun yang paling kecil sampai daun paling gede. Di harga berapa ini Lady Valentine? Di harga coba intip dikit. 40.000. 40.000. Iya, ini. Ya. Harganya enggak nembak-nembak. Dur. Nah, ini Om. Ini ada ping-pingnya juga banyak. Oh iya, coba. Kita lihat. Pindal Mansion. Ya. Wah, ini mewah ya tuh. Udah ada bakat mewahnya banget, tuh. Mewah banget. Ini sebetulnya diambil dari nama size. Dari nama anjing ya, tapi kalau anjing itu kan bentol-bentolnya hitam putih. Oh iya, ini, totalnya ya. Totalnya ini totalnya pink. Jadi Dalmatian 101 ya. Iya. Udah 100 berapa sekarang? 117,5 kayaknya. Udah lama itu. Udah lama udah berangkat pindah kan. 101 zaman kita belum dua. Iya, makanya itu presiden. Sekarang udah banyak banget kan ini udah apa banget, namanya? Ampun. Nih. Anaknya nih. Pink Dalmatian warnanya cakep, perportnya di harga berapa? Di harga Rp40.000. Rp40.000. Oke, Mas Ardi, lanjut nah, dah. Ini ada Baby Suksom. Baby Suksom. Nih, teman-teman. Baby Suksom mini size pastinya ekonomis banget. Ya. Oke. Di harga berapa nih? Rp40.000. Dan ini suksomnya yang khusus yang ini tanian sendiri, Om. Tanian sendiri. Iya, udah hasil anakan dari yang produk kita. Oke, oke. Dan ini pasti Mama seneng nih. Ya. Oh. Ya kan? Keren banget. Namanya juga paketan. Dari yang tadi kita sebutin, dipaketin. Nah. Nih, contohnya saya angkat ya. Angkat aja. Angkat, boleh angkat. Nih. Ini paketnya random ya. Random, kita tuh. Acak. Jadi ini, kalau ditotalin bisa harga berapa? 270-an? 275? Iya. Nih, kalau ditotalin. Kalau kita beli satu-satu, satu-satu ya, 275. Ya, kurang lebih hampir 300. Tapi kalau dipaketin jadi murah berapa banget, nih? Tebus 200.000 aja. 200.000 hemat 75.000 kurang lebih ya. Iya, lumayan tuh. Banget kan bawa 75.000. Dapat all ID. Oke, kayak mau kondangan Om. Iya, emang mau. Bentar lagi. Mau kondangan. Iya. Oh, ini di sebelah. Nih, dangdutannya udah bunyi nih. Mau cari makan. Bawa kopi, bawa gelas gitu ya. Iya. Ya. Kemahalan dong ini. Apa? Ini paket. Numpangin aja, makan aja kita mah. Nah ini Om, ya? Paket kita punya banyak jadi nggak takut kehabisan. Nggak takut kehabisan. Kalau habis kita paketin lagi. Oke, sip. Yuk ikutan muter, di sini aja. Di sini. Sini aja biar nggak kejauhan. Iya. Nah. Boleh dibantu angkat. Ini ambil aja nih. Oke, saya bantu angkat ya. Ini saya cabut dulu. Iya. Nah. Ini ada yang lebar. Apa kasih tahu ID-nya? Big Leaf. Big Leaf. Leaf-nya emang big dia. Daun big ya. Putihnya putih. Tuh aduh gemesin. Kayak salju ya. Gemesin banget. Oke, big leafnya di harga berapa? Di Rp550.000. Rp550.000. Ini yang terahnya putihnya aja. Cakep ya, bukan yang hijau. Cakep banget ini mah. Oke, kita lanjut lagi Mas Adi. Ya, di sini ada Siti Nurhaliza remaja. Oke, bantu angkat. Tuh, siap, sini. Gerak. Siti Nurhaliza. Dia bintiknya putih Om. Dia penyanyi Malaysia. Iya, kalau yang dari Indonesianya tuh kan udah ngeping, udah pintar dandan kan. Iya. Udah pintar pakai bedak dia jadi pink. Nah, ini masih di harga putih. Berapa? Di harga mana ini dia? Rp120.000. Oke, Rp120.000. Iya. Next. Kalau seneng yang gede tapi murce, ini Om. Ada Siam Paragon. Siam Paragon. Wah, ini murce banget ya pokoknya. Oke nih. Siam Paragonnya di harga berapa nih? Rp45.000. Rp45.000. Iya, dia gede. Oke. Sip. Lanjut Mas Ardi. Ini Silver Bell-nya gede. Silver Bell. Tuh. Gede banget, udah ngeping banget iya, ya. Udah ngeping-ngepingnya udah oke. Silver Bell dan satu-satunya ya. Ada yang lebih kecil? Ada lagi sih, cuman okay. Belum ditaruh sini. Oke, okay, jadi buat kamu yang cepetan ya, iya. Karena terbatas. Harganya cuma Rp100.000. Rp100.000 untuk Silver Bell. Ini kita okay. Punya lagi Om. Bell kita Silver. Punya ini namanya. Yes. Si Om udah paham banget yang ini. Waduh, ini udah gading ini mah ya? Iya, udah menjelang gading. Apa? Gading Serpong. Bukan lah. Gading Martin. Oke, pokoknya nih warnanya udah gading, udah melebihi warna putih tuh, udah cakep banget daun ya. Daun barunya juga gede-gede, sehat-sehat. Oke, okay, di harga berapa sih? Harganya cuma Rp200.000 aja. Rp200.000, tampilannya juga mantep ya, daun bawahnya ada. Nggak kutilang, cakep.
Okay. Ih, ini mutasinya tuh. Eh, fokusin dong. Tuh, udah gading banget warnanya. Udah gading banget warnanya. Turun sedikit. Turun nah, cukup. Oke. Okay. Ini tebus murah 200. Gadingnya udah mau melewati gading, mau ke oren ya. Jangan nyampe delegasi oren. Jadi bidiri oren. Ya, mudah-mudahan siapa tahu jadi delegasi oren. Iya, inian baru ya. Mutasi baru. Nih, ada bulan dari. Bulan dari kita ada banyak. Bulan dari belum pindah, jadi masih di belakang. Oke. Okay. Tapi yang ini kita bandrol di harga 330.000. 330.000. Yang gondrong-gondrong juga ada kayak. Oke, okay. Mau nego-nego aja nih, masih bisa nego ya, teman-teman ya. Rimbun banget untuk ini. Khusus bulan darinya. Iya, ini masih empuk karena dia baru ngebuka daunnya. Iya. Masih ngebuka banget. Oke, okay, sip. Sip. Kita lanjut lagi. Ada apa Mas Ardi? Ada Stardust Orange. Oke, ada. Nah, ini SO atau Stardust Orange. Yang singlean. Single. Sian amat. Iya, single dia belum ada pasangannya, Om. Kayak Mas Kiki dong. Cariin apa, Om? Oke, Di. Ini teman-teman SO-nya sehat-sehat banget ya karena tuh lihat pucuk barunya jalan nembak, dan ini baru buka. Dan tuh, ini berarti akarnya jalan ya? Akarnya jalan karena pertumbuhannya udah okay. Normal. Berapaan sih Mas Ardi yang kayak gini? Ini kita jual 400. Rp400.000. Iya, SO remaja. Lanjut. Ada Widuri. Widuri. Ya, ini juga cakep, udah sehat-sehat, Om. Oke okay, nih tuh. Daunnya udah gede-gede tuh pucuk daun barunya. Lumayan lah sejengkalan ada lah ya. Bayangin ya, teman. Coba kasih tahu ke Mas Ardi tuh. Tuh. Beuh. Gagah okay, banget ya kayak Mas Ardi gagah ya. Iya. Oke. Ini pucuknya segede gini ya, harga 110.000. Ini baru buka daun, pucuk udah keluar. Iya. Beduh. Karena emang makannya tumbuhannya mantep. Widuri di harga berapa? 110.000. 110.000 aja. Iya, tuh widurinya ada banyak lah. Next. Ini. Ini Kocit Tembaga Monfori. Ini sebetulnya Tembaga Monfori ya. Harganya 40.000 aja. Boleh kita angkat ya? Tanian sendiri. Boleh ya? Harus diangkat. Karena ekonomis. Ini cuma 40.000. Boleh ke depanan sedikit. Okay. Nah, Kocit Tembaga Monfori di 40.000 rupiah. Nah. Oke Mas Ardi, nah, lanjutin. Ini seru Om. Wah, ini keren Om. Banget. Ini yang remaja ya. Remaja tapi nah, udah. Ini nakal Om dia. Akibat pergaulan bebas. Beberapa udah ada yang bawa pucuk ya. Banyak yang pucuk lagi tunas. Banyak yang sudah bawa. Karena ini kultur Om. Lokal, jadi kalau kultur itu lebih mudah beranak ya teman-teman ya. Ini pokoknya rekomend banget untuk red borjunya ya, mewah banget. Ya harganya murcil lagi Om. Tuh. Ya, ini satu angkatan semua. Ya, jadi udah ada beberapa yang bertunas atau beranak. Red bodinya berapa sih? 60.000. Rp60.000. Ekonomis banget. Udah punya anak lagi. Ini mah tinggal nerusin, udah anti lonjot nih khusus ini nih. Ya. Mantep dah. Berdirinya. Nih stoknya tuh. Wow. Kenceng. Iya, kayak kita ya. Iya. Lurus, kenceng. Tegak, gagah. Lihat ujungnya ngacung. Wow. Iya bener. Boleh kali di shoot mah dikit ya ke sini ya. Iya. Waduh, biar teman-teman bisa lihat juga tuh semuanya. Oke. Nah, kayak yang tadi saya bilang nih Om Samsudin, kita punya Red Catherine yang udah remaja. Ah, ini yang lebih pantas untuk kado. Kalau misalkan ke orang-orang tersayang. Iya, karena udah gemoy banget. Nih lihat karakternya. Kayak Mbak Eno ya? Iya. Kayak kita gosip dulu dikit. Ya. Kayak yang punya. Iya. Wow, lebar gemoy. Lebar gemoy. Keker. Kalau montok. Kita bilang kalau pakai kol-kolah itu toknya nggak bunyi Om. Gimana jadi? Jadi mon. Mon. Oh gitu. Ya, gitu bilangnya. Oh, luar biasa. Dan ini sehat-sehat banget teman-teman tuh lihat ujung-ujungnya. Ujung pesantren. Bawa tajwid ya. Iya iya. Ujung pucuknya keren juga abang. Tinggi, seger. Coba dong kasih lihat dong nih. Nih. Ini cakep semua ini. Oh, cakep. Ini milihnya sambil merem sama semua. Iya, sambil merem milihnya insya Allah dapat yang tetap yang diomongin ada di belakang loh, Cin. Wow. Ada Mbak Eno. Ada Mbak Eno. Oke. Satuannya berapa Mas Ardi? Harganya Red Catherine. Ini nih tuh. Rp60.000. Rp60.000 aja. Murah banget. Murah banget. Murah kebangetan. Sekali beli bakso pakai Fanta susu, teman-teman. Artinya plus parkiran dikit ya murcu banget. Oh, murcu banget. Minuman serem ya Fanta susu. Oh, kalau saya masih apa teh pucuk. Lanjut sini yuk. Kita punya super wide. Super wide yang size-nya lebih. Yang lebih gede. Gede. Tadi kan masih babyan ya. Boleh. Ini udah remajaan tuh daunnya lebar-lebar. Kalau super wide udah lumayan dewasa lah ini ya.
Ya, udah. Oh, barengan yuk Mas Ardi yuk. Dan ini emang kita udah rawat lama ya di Tasyanur Seri. Oke. Okay. Jadi bukan dia datang terus kita jual enggak? Oke. Okay. Kita mau udah rawat. Berarti lama. Udah minim resiko lonyot ya. Udah dari baby banget ini. Oke, okay, super wide. Di harga berapa yang ini? Ini harganya Rp75.000. Rp75.000 aja. Oke Mas Ade, lanjut. Kita lanjut lagi. Abis putih ketemu merah. Ada Suksom. Nah, ini pakai kol-kol aja. Favorit mama nih Om. Suksom, mama. Saya om. Ini pertama kali suka aglo ya Suksom. Iya, mewah banget. Merahnya menor. Pokoknya pasti pemula sukanya Suksom dah. Ya, dan ini kan Jakarta panas ya, Mas Sudin. Iya. Ini tuh di tengah siang bolong tetap tegak berdiri. Tetap tegak berdiri. Iya, kita namain dia Suksom tahan penderitaan. Suksom Jaipong. Tetap tegak berdiri. Iya, udah Jaipong. Nah, ini tadi kita bilang karena di sini tuh dibuat nyaman tanaman. Nih, di harga berapa? Rp90.000. Ini udah rawatan lama ya? Oh, lama banget. Lama banget. Mau dibilang udah lokal dari ini deh. Belum ada ya saking lamanya. Iya. Ini masih zaman di apartemen dong ngerawat suksom. Eh, kita lanjut sini. Kita ini jatah orang, sini. Lewatin. Ini jatah orang lewatin. Ada bagiannya nanti. Iya. Kita ke sini. Kita punya yang rimbun-rimbun. Rimbun dan rimbun, anggun ya. Anggun. Rimbun dan anggun. Tuh, rawatan lama udah. Sasmita, enggak. Rawatan lama udah. Rawatan lama. Iya, udah lama. Udah banyak nambah daun di sini. Iya, iya. Ini contohnya daun-daun barunya udah bermunculan. Dan warnanya cakep dan ya, orange-nya itu. Orange-nya itu. Tuh, rata, sama-sama rata. Cakep, gede, gemoy. Iya, semuanya dalam masa pertumbuhan yang optimal. Kita fokusin satu, di harga berapa? Rp1.500.000. Rp1.500.000. Ini yang pot ukuran 25 ya, jadi yang gede pot banget. 25, gede banget. Asli gede banget. Gede banget. Gemoy. Kita lanjut. Dilarang menyentuh daun. Di kalau di itu boleh? Kalau dia apa? Seruduk ini. Jadi. Itu nyentuh juga ya. Yang penting cuci tangan, Bang. Yang penting cuci tangan. Selama 3 jam ya. Iya. Itu. Om. Ini Tiara, Om. Kan ada lagunya kan? Iya, gemoy banget, Om. Tiara. Bawaannya pengen empuk-empuk aja ini kan. Nih tuh Tiara. Ini rumpun juga. Gemoy daunnya lebar, merahnya udah. Rumpunnya udah mau rumpun 4 nih, Om. 1 2 3 4 karena masing-masing iya. Dia apa tuh namanya? Double head dua-duanya. Oke, okay. Tiara rumpun. Harganya cuma Rp800.000. Rp800.000. Sebanyak ini. Semewah ini. Iya, potong sendiri juga langsung jadi 4. Betul. Dan ini medianya udah di ini ya. Udah pakai media sini. Udah pakai media kita tuh. Sendiri. Jadi untuk perawatan apa? Jangka panjang lagi jangka karena panjang. Udah diganti medianya udah digantiin. Ya, okay. Beli dari sini 4-5 bulan masih bisa pakai lah. Bisa pakai. Oke, okay, lanjut ke sini. Selanjutnya kita punya yang sama apa ini? Sama dong. Oke, okay, kita pegang bareng-bareng yuk. Ya, ini rumpun setengah se-RT, Om. Banyak pokoknya. Wah, banyak banget nih. 1 2 3 4 5. ID-nya. Ini tuh rumpun 4. ID-nya Frozen. Frozen rumpun. Daunnya lebar-lebar ya, banget ya. Lebar-lebar. Harganya murah. Berapa sih, Mas Ardi? Rp550.000. Rp550.000. Iya, budget sekali nonton sama pacar. Iya, apal banget dah. Kan alumni kita. Alumni. Ini jangan dilewatin, Om. Oke, ada yang hot ini ya. Ini yang hot sekali. Aduh, ada yang hot, jumbo banget nih. Ini kurang lebih juga sama teman-teman. Sama ini. Ya. Ini rumpun se-RT nih ya. Iya benar. Coba kita kasih tahu coraknya yuk ke teman-teman. Hot. Ada hot. Hot lady. Oke, okay, hot lady. Lady yang hot ada di sini. Di harga berapa Mas Arde? Harganya cuma Rp800.000. Rp800.000 untuk yeah. Hot lady. Segambreng-gambreng kayak begitu coba bayar. Sip. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita punya lady. Ada rubi-rubian ya. Pink. Super pink ruby. Super pink. Nih. Ini ya. Rumpun. Saya udah enggak bisa nyebutnya rumpun berapa. Kita anggap aja rumpun se-RT ini. Iya, karena banyak dan potnya pot besar ukuran 25 ya. Ruby super pink per potnya berapa nih? Rp1.500.000. Rp1.500.000. Iya. Oke. Lanjut Mas. Ini kita sekalian fitness ya? Angkat segitu naik kenapa saya? Gede banget potnya. Enak olahraga juga kita ini sekalian. Potnya bohai. Oke nih, wah keren kita banget. Kita angkat bareng. Ini ada dude. Juga dude tricolor. Tricolors lokal rumpun nih. Top Bui. Banget deh. Pot 25 juga sama gede ini ya. Gede. Di harga berapa Mas Ardi? Rp850.000. Rp850.000.
Kebayang kan kalau kita ngerawatin tricolor tuh dari kecil, gede, ya, belum segini udah hilang dua. Bener. Nah, ini favorit saya banget ini. Ini ya, keren ya. LOD. Nih, Light of Diamond. Light of Diamond. Rumpun. Coba Mas Adi kasih tahu corak warna-warnanya tuh. Nah, jadi dia tuh gradasinya cakep banget. Ada teman-teman. Merah, ada golden ya. Iya, kuning, hijau. Hijaunya juga soft. Dari mulai soft greens. Terus ada ke orange-orange-nya dikit, sampai yang udah mutasi tuh merahnya mateng. LOD, di harga berapa rumpun? Di harga de... Oke, 800. 800 ribu rupiah. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini kemarin sempat rame. Ada Miwi. Ini nama gunung ya, nama gunung di Indonesia. Yang puncaknya salah satu puncak yang tinggi. Iya. Disebut ini juga rumpunan dengan Rinjani. Oke nih, Rinjani rumpun ya. Iya, rumpun. Oke, Mas Adi perpotnya berapa nih? Ini yang rumpun gede-gede begini perpotnya 2 juta om. 2 juta rupiah. Iya, nanti yang singelannya juga ada. Ada ya. Di mana nanti, apa di sini? Nanti di rak yang berbeda. Oke, yaudah sambil lewat aja ya. Iya, nah kita sini. Ini dia si rumpunan yang pertama tadi masih baby Nurbaya ya. Iya, kita Siti punya. Nurbaya nih itu karakternya totalnya. Totalnya pink ya. Siti gede. Nurbaya di harga berapa? Di harga 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ya. Oke, Siti Nurbaya 1 juta rupiah. Gembel banget, Om. Tugasnya kayak berat banget ya ngangkatnya. Oke, okay. Om. Ada selang tuh, Om. Ini istimewa. Wah, ada selang. Mau minum pakai selang, kata Mas Kikir. Ya. Nah, kalau suka yang tadi Big Leaf, ini ada yang rumpun se RT. Rumpun se RT. Ini best seller nih, tinggal satu nih, ya. Best seller ya. Iya, best seller. Ini laku banget di kemarin. Ini harganya berapa? 1.650. 1.650.000 rupiah. Ya. Oke, kalau udah nggak kuat angkat tangan ya. Ya, baiklah. Bendera putihnya tadi mana, Kir? Next. Ini pilo gimana? Lewat. Lewatin aja. Nanti ada bidangnya masing-masing. Oke, sip. Boleh? Ini ada? Boleh. Ini ada red stardust. Boleh bantu angkat? Boleh, Om. Ada red stardust. Jangankan angkat, angkut. Kadang kita pangku. Aja. Ini yang gede ya size-nya ya. Iya. Red stardust-nya ya, di harga berapa? Dewasa lah ini. Rp125.000. Rp125.000. Iya, menor dan tegak tuh, teman-teman. Ekonomis banget ya. Ekonomis banget. Jadi, mau diangkat enggak yang ini? Cakep. Yang ini enggak apa-apa kalau ini apa ya? Red anja ya? Red Anjamani. Di harga berapa? Rp60.000. Rp60.000 untuk Red Anjamani. Rp60.000. Oke, sip. Om. Ada yang mau ini enggak, Om? Apaan kita, tuh? Kita pikir-pikir ini kan motifnya mirip kan? Sama Red Catherine. Iya. Tapi kalau kita bilang Red Catherine ini anak keturunannya Red Anjamani, bertengkar nanti kita. Bener, saya juga kadang-kadang bingung bedainnya ya. Bener. Belum dari Dut Anjaman. Kadang-kadang sama-sama ngeping. Mungkin dari sana masih memang keluarga satu, Anjaman ya. Satu indukan ya. Unyamani. Beda apa? Biasa mutasi kultur dia. Iya. Nah, kita punya jangan pegang yang itu, Oh, gitu. Itu kecil. Ini yang lebih kecil. Aja. Kita yang gemoy-gemoy yang udah ready aja untuk dijual ya. Tuh, bambunya lucu. Oke, pokoknya ya, kita di sini ngasih yang terbaik ya. Bisa milih kok. Bisa milih. Ini bambu dan udah rawatan lama, putih-putih banget udah. Putih-putih banget, daunnya juga tebel. Di harga berapa? Di harga Rp70.000. Rp70.000. Aduh, cakep banget. Oke. Bang sana, abis ini kita makan ketoprak dulu ya. Lemes kalau enggak saudara. Ngangkatnya berat. Ampun. Grasping-nya sehat banget. Nih, teman-teman ada grasping. Daun barunya gede-gede dan tegak berdiri. Di harga berapa? Grasping itu harga berapa ya? Harga Rp60.000. Hah? Rp60.000. Rp60.000. Udah punya yang. Oke, sip. Kita lanjut ke sini. Ke Mahaseti. Mahaseti. Nih, Om. If aglo favorit banget Mahaseti ini. Oh, iya. Berdoa okay aja. Karena dia mewah tapi harga ekonomis. Ekonomis sudah gitu ada harapan berubah jackpot jadi Maha Sombat. Mahadewi. Maha. Maha. Iya, Maha itu mah. Mahadewi. Ada jackpotnya. Jadi lagunya Padi, Om. Iya. Oh, itu jackpot itu. Mas Fadli. Mas Fadli juga ini loh lagi suka aglonema. Jreng 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 jreng. Iya. Nah, ini Mahasetinya. Ini Mahaseti. Itu raja. Ini Mahaseti. Di harga berapa? Harganya murah, Om. 125.000. Berapa?
125 ribu. Mahaset ya. Gede-gede rimbun. Kalau lonyot mahasetong. Mahasetong. Metong. Iya, insya Allah enggak lah. Enggak lah, ini kuat. Kan udah rawatan lama. Media tanamnya udah aman. Ini yang kita pisahin. Sama atau beda? Pesanan orang tapi. Hah? Pesanan, oke. Pesanan orang, kita nggak berani review. Oke, lanjut yuk. Ini Aglonema Legend. Oke, ini saya pertama kali ini main Aglo. Ini? Sekitar 3 tahun yang lalu. Makanya saya bilang sebelum pandemi. Ini Aglonema Legend. Lihat kita, okay. Dia punya karakter tuh cakep banget. Jadi rata-rata legasi itu dia punya bentuk rosetannya tuh nggak kita bentuk pun dia udah terbentuk dengan bener sendirinya banget. Kan. Bener banget. Red Legacy. Di harga berapa nih, Red Mas Ardi? Legacy harganya Rp125.000. Rp125.000. Ya, buat sang legenda. Oke, kita lanjut. Silver King. Silver King. Nih, teman-teman. Ada Silver King. Padahal hijau ya, tapi silver. Karena dia gradasinya silver. Oke. Di harga berapa? Rp85.000. Rp85.000 untuk Silver King. Oke, Mas Ardi. Bantu taruh. Siap, gerak. Lanjut. Ada soft green, mirip-mirip dikit, tapi ujung daunnya berbeda dia. Mirip apa? Mirip silver king. Oh iya, so, hijauan seger gitu ya. Iya, hijau-hijauan. Ada lagi yang lebih mirip, ah? Ada lagi yang lebih mirip. Mirip Sandrop, mirip banget. Iya, Sandrop beda lagi. Itu silver queen. 14. 14 Agustus. 14 kemarin, ya, ya. Kasih aja aku Silver Queen ya, untuk Valentine. Nah, ini soft green berapa nih udah gede harganya nih? Harganya 90 ribu. 90? Ribu aja, sejengkal nggak nyampe 100 ya. Ini juga Aglo legendaris om. Apaan tuh? Aglo jadulan nih kalau orang bilang. Oh gitu. Sejak zaman dulu udah ada. Saya baru tahu malah ini Aglo jadul. Zaman dulu. Oke. Prosperity. Prosperity. Harganya 120.000 aja. 120.000 ini udah merah banget ya? Merah banget. Lanjut. Lanjut. Ada Red Emerald. Red Emerald atau Pink Emerald. Ih, cakep banget ini, rekomend banget nih. Susah nyari emerald yang mulus begini loh. Susah. Susah beneran. Gede. Susah nyari yang mulus dan size kayak gini. Susah juga nyari emerald yang punya pinggang. Biasanya langsung leher. Biasanya langsung leher. Coba kita diriin dah. Tuh, masih ada pinggangnya. Pinggangnya jauh. Iya, biasa nanam langsung leher. Tega ya. Sampai ke pundak-pundak dipendem ya. Ini mewah jarang-jarang nih. Perform yang begini nih. Orang bilang bonggolnya ori. Nih. Perform berapa? Pertumbuhannya bagus. Nembak. Nembak, daun barunya baru mau buka. Berapa nih Mas Ardi nih? Di harganya 225. 225. Tinggal nerusin lagi nih rawatan tinggal lama. Nerusin rawatan lama. Medianya udah mewah nih. Asik lah. Bukan 3 komponen doang. Dua ya. Sekam bakar kok COVID. Sekam. Sekam mentah kok COVID. Ini mah medianya udah media bergizi. Media bernutrisi. Ini medianya media Sultan Nirojim. Oh. Oke, okay. Ini ada Lipstick Dragon. Si Om pegang yang ini. Boleh. Ini dia ngapa ya? White Emerald. Ini daun baru banget buka. Oh, masih. Tuh Om, ini baru banget buka baru kan, banget masih buka. Tipis dan ini daun barunya juga udah karena nambah. Dia kelebaran kepanjangan. Ini udah nonjok daun. Iya. Oke, okay, daunnya panjang dan lebar ini. White Lipstick White Emerald Dragon di harga berapa? Di harga murah kok ini harganya. Berapa tuh? Mana dia? Oke, Red Emerald nih. Red itu ya, Red Emerald ya. Ini oh, itu tuh. Kan? Oh ya, harganya. White Lipstick 100. 100.000. 100.000 aja. Oke, sip. Jadi emang Om Samsudin? Yes. Ngapalin harga segini banyak mumet gitu. Oh iya, kalau enggak dicatetin ya. Oke, kita lanjut nih. Ini udah kayaknya ya. Udah finish ini. Grasping. Oke, Grasping boleh angkat. Ini Big Papa sayangku. Oh, ya udah dari jadi pada perdebatan. Nih, Big Papa kita keluarin. Papa. Berapa Papa? Rp60.000. Rp60.000. Kalau Papa itu orangnya rendah hati, makanya dia dijual murah mau. Kalau Mama. Mama mahal, Big Mama. Oke, finish di sini. Ya ini yang Aglo sejuta umat. Boleh disorot aja, di sini juga aja. Ada ekonomis ekonomis. Ada Heng-Heng, ada Ruby Batik, ada macam-macam lah teman-teman lihat. Oke. Dan Om kalau mau lihat yang kayak Golden Hope dan lain-lain ada di ada. Sana. Kita langsung aja kali ya lihat ke ke sana. Ya udah, yuk kita ke sana dulu aja yuk. Cus. Yuk, pindah tempat. Kenyang banget abis makan ketoprak. Bukan main. Penuh perut. Iya, abis ngangkat ono, pot-pot gede. Bukan ini kita keren ya. Amat dah. Kayak MIB nutupin apa abis begadang mata merah yang pakai kacamata namanya apa M M apa BI FBI dong itu FBI om FBI kekenyangan aduh jangan lupa saya itu FBI udah ganti ya FBI om udah ganti namanya sekarang saya di MBI MIB IMB izin mendirikan bangunan udah kita mulai lagi dah Om Sam dari situ dulu kali dari mana yaudah dari kali
ya. Dari sini. Oke. Okay. Tadi ada yang Manor Manor. Siti Nurhalijah. Ya, nah ini mah yang putih. Oke, okay. Ini Siti Nurhalijah kan? Iya. Oke, okay, ini ada Siti Nurhalijah. Yang single remaja. Oke, okay, di harga berapa nih? 200.000 aja. 200.000 rupiah. 200.000. Oke, Mas Ardi. Nah, terus. Terus. Reanita. Ada Reanita. Nih. Ini termasuk batik yang lumayan banyak dicari nih. Bener kemarin, banget. Karena dia karakternya cakep banget. Karena batiknya ngejreng. Ini disebut sama masyarakat pada umumnya ya. Iya. Kehidupan. Itu realita. Ini Reanita. Nama orang Spanyol ini. Harganya 400 aja. 450.000 rupiah. Next, Mas Ardi. Siti Nurbaya yang remaja. Aduh, daunnya semok. Siti Nurbaya. Iya, lebar banget ya. Iya. Semok, iya benar. Semok banget tuh. Daun barunya gede bener. Daun barunya udah lari ngacir tuh. Bener. Udah tumbuh sehat. Siti Nur? Nur? Jana. Nurbaya. Karena ada pinknya dia. Di harga berapa nih? Di harga 225.000 aja. 225.000 rupiah. Iya. Oke, maaf bantu taruh ya. Yoi. Lanjut Mas Ardi. Nah, kita punya apa ya? Red Majesty. Red Majesty. Iya, ini juga cakep daunnya gede. Boleh. Saya di sini, saya di sini. Iya, boleh. Iya. Biar enggak offside gitu ya. Oke. Red Majesty. Oke, ini dulu nih yang remaja di harga berapa ya? Ini harganya 65.000 aja. 65? Rp65.000 rupiah. Red Majesty. Posisinya berdiri, daun barunya tumbuh. Oke, tandanya? Sehat walafiat. Iya, dia rajin ke posyandu. Oke, kan udah remaja, ngapain ke posyandu dia? Kita pindah ke kiri. Ke kiri, masih ada, boleh masih bantu ada angkat. Ini SO yang remaja. Oke, Stada Soren. Oke, ini yang size remaja. Remaja. Ini adalah dari anak samping ya. Ya. Tuh, kalau buat induk lebih cepat gede. 400.000. Di harga 400.000 rupiah. Oke, Mas Ardi, lanjut lagi tiaranya, yuk. Tiaranya Om, kita tiara. Punya tiara. Tiara ekonomis ya. Ekonomis. Tadi kan yang rumpun-rumpun ya. Iya, ini yang ekonomis ini banget yang nih. Ini ekonomis yang, untuk yang punya tiara. Yang perwakilan yang aja nggak apa-apa ini. Boleh. Nah. Harga tiara di harga berapa? 225.000. 225? Ya. Oke deh, 225 aja ya. Deh. Oke, Mas Ardi saya bantu taruh ya. Oke, sip. Thank you. Lanjut, bantu ini angkat lagi. Ada si lady yang hot. Hot lady. Singlean. Oke, single atau tunggal ya, atau engkau. Nih, harganya perpotnya berapa ya? 225.000. 225. Oke, 225.000 rupiah. Berdiri tegak dan daun barunya jap. Bener banget. Ya, sehat banget. Lanjut. Oh, kita punya Rinjani yang tunggal nih, Om. Rinjani tunggal. Ya. Tunggal dewasa ini nih. Ini size-nya gede loh. Jumbo, lumayan besar tuh. Tangan saya aja tuh masih lebaran daun. Boleh. Daun nih. Barunya lari. Iya. Rinjani tunggal dewasa di harga berapa? 1,1. 1.100.000 rupiah. Iya. Oke, punya lanjut lagi Mas Ardi. Habisan ini udah tadi ya? Ini suksom remaja nih. Iya. Tapi ini bulat banget suksomnya. Bulat banget deh. Itu 100. Rekomend di harga berapa? 100.000-an aja. 100.000 rupiah suksom Jaipong. Oke. Sip, lanjut Mas Ardi. Ini si legend nih. Hot L. Iya. Light of Diamond. LOD, Light of Diamond. Tunggal remaja. LOD harga. Di harga berapa nih? 350.000. 350.000 rupiah untuk tunggal tapi besar ya. Iya, dan ini kita punya Wulan dari Pahe, Om. Seger banget. Wulan darinya nih. Wulan darinya tuh seger banget tuh. Tuh, daunnya berdiri kenceng tuh. Nih berapa ini perpotnya nih? 225 aja. 225. Oke, 225 aja ya teman-teman ya. 225 aja harganya. Oke, sip. Nah, kita punya Aglo Legend, Aglo ya. Lama nih. Mm-hmm. Namanya Rengganis. Rengganis. Rengganis itu karakternya cakep ya. Iya nih, tuh Rengganis. Tulangnya merah ya. Mm-hmm. Di harga berapa? Di harga 150.000. 150.000 rupiah. Oke, dan kita ini lanjut. Ini ada Andini. Andini. Nih teman-teman, berikutnya Andini. Harga di bawah 100.000. Berapa tuh? Menor, harganya cuma 80.000. 80.000 rupiah. Iya. Untuk Andini. Dan ini juga. Aduh, di sebelah ada dangdutan lagi ya. Aduh. Red, ini apa nih? Red Panama. Red Panama. Harganya juga murah. Berapa sih? 175. 175.000 rupiah. Iya. Dan oke. Buat penggemar tricolor. Oke, the tricolor. Jangan khawatir yang tadi gede-gede banget rimbun, kita punya yang tunggalan, Om. Oke, ini lebih ekonomis pastinya ya. Ekonomis banget. The tricolor.
Harga 200 ribu udah punya ginian. 200 ribu rupiah. Cakep, gemoy. Oke, okay, Dutri Color ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi. Kom-komenon. Ada kom-kon. Ada pokom-kom. Bukan kokom. Lain itu kokom kom-kon. Ya. Kom-kon. Kum-kon. Kum-kon. Oke okay, nih, yang pink ya. Di harga berapa? 150.000. 150.000 saja. Oke, okay, 150.000 rupiah. Iya. Yeah. Kita udah upload Wulan dari ya. Udah, tadi Wulan Widuri. Ini Widuri. Oh, beda ya? Beda. Widuri. Oh, oh iya. Kayaknya Widuri udah tadi deh. Tapi enggak apa-apa, kita naikin lagi harganya. Widuri di harga berapa ini? 150.000. 150.000 ini size lebih gede. Ya. Tadi kan yang 110. Iya, ya betul. Okay. Itu udah gedean daunnya. Kita lanjut. Ini keren banget, Om. Ini ada pingsan ini, ya. Ini salah satu aglo favorit nih. Favorit kita pingsan. Semua. Dia. Oke. Okay. Pink Sunset di harga berapa? Pink Sunset ini juga murah, cuma 125.000. 125.000 rupiah. Oke. Okay. Oke. Okay. Sebentar, Mas Ardi. Apa? Volumenya kekecilan, saya gedein lagi. Set. Dah. Oh, gedean kan? Alkalin sekarang. Tadi kendol. Kita punya GL. GL cepek, GL 150. Garen Low. Berapa ini harganya? Berapa ya? Ada nih. Di 500.000 rupiah. 500.000 rupiah untuk Golden Low. Oh, sehat banget pohonnya tuh. Ngacung sejengkal lebih tingginya. Mantep gede ya, ini pohonnya juga gede. Gede, segar. Kita lanjut lagi geser yuk. Segar. Ini ada yang tunggalan. Red Sunset. Requestan kameramen. Oh, requestan kameramen. Nih, saya bantu angkat perwakilan aja ya. Oke, sip. Lanjut. Red Sunset di harga berapa ya? Mana Red Sunset? 125.000 rupiah. Suaranya udah pas belum kameramen? Kalau belum saya gedein lagi dikit. Menggelegar. Ruby Super Pink tunggal. Wow, Ruby Super Pink. Gede. Hah? Kayak tengah malam itu. Oh iya, serigala ya. Ruby Super Pink Jumbo. Harga berapa ya? 650.000. 650.000 rupiah. Oke, nah sekarang kita punya. Kita taruh dulu. Nah, nih. Apaan ya? Gemok banget, Om. Coba kita kasih tahu. Brunei? Darussalam. Bukan. Apa dong? Sultan Brunei. Ya, ini namanya Sultan Nirojim. Sultan Brunei. Sultan Brunei ya, Pancawati. Atau Pancawati. Pancawati segede gini coba. Di harga bayangin. Berapa? Di harga cuma 300.000 aja. 300.000 aja gede jumbo ya. Bro. Lanjut. Dan ini Frozen Dewasa Tunggal. Frozen Dewasa Tunggal. Price. Harga mana tadi harga? Harganya 250.000. Gede banget. Nyariin harga di sono nempel di sini. Iya, ya kayak kasih hadiah ya. Nah, ini udah. Lanjut. Big Lip udah. Udah lewatin. Tiara Tunggal. Tunggal belum ya? Dewasa. Cakep banget. Tunggal dewasa. Itu kembangnya Tiara. Dua. Muncuk satu. Tunggal dewasa di harga berapa? Ini harganya 375.000. 375. 375, Om. Kayak pasal ya? Bukan main. 375. Lanjut. Itu 378, Om. Oh, 378. Om. Udah ditambahin sekarang ya? Udah nambah 3 kan undang-undang udah kita ganti. Iya, iya, revisi ya. Udah kita revisi. Oke, ini apa kita nih? Kita rapat kan. Apa yo? Ini namanya Grasping. Grasping, gede amat dong Grasping. Iya, Grasping dewasa. Berapa? 250.000 rupiah. Oke, 250.000 ya. Iya. Lanjutin. Lady-nya udah. Hah? Murah dong. Murah banget. Ya Om. Nah, di periode awal tahun 2000-an, heeh. Ini Aglo Legend yang tembus lelangnya di 660 juta rupiah. Oh, 660 juta. Ya, tapi enggak. Tapi ini kita kasih ekonomis aja. Kita bicara masa lalu itu. Masa lalu. Oke. Mas Adi berapa nih? 175.000. 175. Stoknya banyak. Aslinya? Ya. Tuh, Om, lihat. Mana? Saking lamanya kita lawat ya. Ini banyak yang pergaulan bebas. Oh iya, udah pada beranak. Siam pro. Siam apa? Pro. Lidahnya harus pro. Iya, lidahnya harus ditekuk. Tekuk. Siam lupa pakai KDM. Di harga berapa nih? 125.000. 125.000 rupiah. Iya. Lanjut. Frozen udah kita shoot. Udah. Terus Red Borju udah kita shoot. Udah. Suksong bulat-bulat udah kita shoot. Red Venus belum. Mana dia barangnya? Belum.
Ini sebenarnya kita suara kencang tapi mata mah merem ini. Makanya kita tutupin tidur dengan penuh kepalsuan. Suara kencang mata merem. Oke, revenue berapa? 60 ribu aja, Om. 60 ribu rupiah. Iya. Oke. Striptis mana? Mana ya? Ini Red Anita. Oh iya, itu Red Anita. Katanya udah ngeblur kayaknya. Ngeblink. Red Anita, berapa nih? Coba saya intip ya. Berapa? Red Anita 60 ribu rupiah. Ini juga salah satu Red Striptis, request kameramen karena cakep nih. Berapa kameramen? 60 ribu rupiah. Red Striptisnya. Kameran bebas bersuara di sini ya, nggak usah pakai kode bibir-bibir, langsung aja suara. Oke? Okay? Siap. Ini Aglo Legend. Aglo Legend, Om. Serem banget suara kameramen. Ya, dia emang kadang-kadang markirin, Om. Karena siap. Ini lagi galaknya keluar nih. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Flamingo. Oke. Flamingo. Harga Rp45.000. Lanjut. Ini Morodo Klok. Kalau ngeband masih mau lanjut ngomongnya gimana coba dah? Penonton masih lanjut. Ini gimana kalau mau nawarinnya? Kan masih gimana mau ya? Masih lagi ngeband nih. Lagi ngeband. Nawarin ke penonton masih mau lanjut, nawarinnya gimana coba? We want more. Biasanya penonton yang teriak-teriak, Om. Gua enggak pernah nawarin. Cowok so mahal banget sih. Iya, emang pernah nawarin. Naik panggung. Penontonnya yang we want more. Yeah. We want more. Oke, lanjut. Ini lost ID. Apaan tuh? NN. Nama hilang. Oh. Jadi lo LI. Oke, okay, ya, kan kemarin lost, kita kalau no name nulisnya NN. NN. Berarti kalau di sini LI ya, lost ID ya. Lost ID. Jadi begitu dibawa ID-nya ketinggalan, Om. Yeah. Aglonya nyampe, namanya enggak. Ya udah, berapaan? 60.000 aja. 60.000 aja. Bang sana tahu enggak? Enggak. Oke, okay, lost ID. Siapa tahu aglo mahal, kan kita enggak tahu. Nah, siapa tahu ya? Saya sih enggak tahu. Ini salah satu pati yang mempersatukan Nusantara. Apaan, Om? Gagah Perkasa lah pokoknya karakternya. Gajah Mada. Itu dia. Gajah Mada itu mah gajah duduk yang belalai. Duduk. Ini Gajah Mada nama jalan. Nama jalan, nama patih ya. Mm-mm. Keren ya. Oranye-oranye. Iya, ada oranye-oranye-nya. Si oranye-nya udah keluar. Berapaan ya? Cakep. Tuh. 100 berapa? Rp75.000. Rp175.000 untuk Gajah Mada. Coba. Okay. Gajah Mada. Lanjut. Kita punya yang daunnya gede banget. Ya, lipstik klasik. Buat kamu yang suka ke klasik ya, lipstik klasik. Iya. Di harga berapa nih? Di harga Rp65.000. Daunnya lebar, pinknya menor tuh. Benar banget. Iya kan? Oke. Okay. Ini hampir ngalah-ngalahin yang baru rilis nih, Om. Iya. Yang baru 2 tahun lalu rilis. Kakak Jaya ya. Ya. Apalagi, Om? Kita lanjut punya yang putih-putih. Yang putih-putih mana? White Striptease. White Striptease. Yang suka, masih suka nari-nari di tiang. Oh. Tapi dia kalau kita buka dalamnya putih. Nah, ini dia. Bukan itu. Itu beda. Oh, bukan. Bukan. Ya. Itu tari ular. Iya, tari ular. Zaman susah Om, tari ular mah. Ini Striptease. White Striptease. Oke, di harga berapa? Harga Rp150.000 aja. Rp150.000. Iya, itu harganya wear rata-rata. Oke. Okay. Coconut Delight. Bukan emang? Mana? Ini apa? Iya, Coconut Delight. 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 Bukan Deluxe. Bukan Deluxe. Emang nian Deluxe. Kalau begini delek-delek, Om. Berapa ini? Itu harganya cuma 100.000 aja. 100.000 aja. 100.000 dapat komplit, batangnya pink, daunnya ada hijaunya, oh gitu. Dapat petan, dapat pot. Iya, iya. Komplit ya. Dapat banyak 100.000. Keren banget. Terus beli mau ditenteng doang enggak pakai pot. Tanamnya aja berapa ratus biji kita enggak itu. Oh, luar biasa ya. Gratis. Ini mirip dengan si Super White tadi. Tapi dia masih anak cucunya. Apaan? Dude White. Namanya Dude White. Dude White mau dihargai berapa nih? Rp65.000. Ya. Oke, tuh requestan. Ini request lagi. Heeh. Aglonema Legend. Dona Carmen White. Udah bermutasi dia jadi White ya. Jadi White itu Dona Carmen. Di harga berapa? Rp160.000. Lanjut. Lanjut yang ini, Om. Heeh.
Ini kalau Om lihat, ya, kita punya pinggiran tuh sepanjang sepanjang pagar. Yes. Di sepanjang pagar kita bertani. Oh, ini tanian. Iya, jadi bonggol anak-anakan. Boleh di-shoot dah. Ya silakan di-shoot aja, Om. Ini dijual enggak yang ini? Anakan kita sendiri. Ya kalau ada yang mau boleh datang sendiri. Buat yang datang aja ya. Mulai berapaan? Dan harganya memang ekonomis banget, Om. Mulai berapaan? Dari harga yang termurah tadi yang jelas ini bisa lebih murah lagi. Oke. Karena kita udah enggak pakai modal beli. Buat yang datang aja ya. Ini kita modal kasih sayang. Kuah ya. Iya, tapi kita kasih bocoran di harga 30 ribuan aja. Starnya kurang lebih star ya rata-ratanya. Macam-macam ID. Oke, Mas Ardi ada lagi nggak? Nih kalau mau di shoot, pertanian kita di samping. Oh, ini mah. Keren ya, pertanian ya. Apa namanya, keren banget nih. Iya, tapi sekalian buat taman. Iya, buat taman. Tapi kadang-kadang ada yang bilang pemakaman bonggol. Oh iya. Bukan. Daripada dibuang sayang ya. Iya. Oke, untuk aglonema ada lagi nggak? Ada yang mau kita lihatin. Oke, terakhir yuk kita ke meja terakhir untuk aglonema yuk. Cus. Oke teman-teman, Mas Ardi. Apa? Ini udah mau maghrib ya? Kok iya, udah gelap ya? Coba kita intip dikit. Masih terang. Ya udah, lanjut yuk. Kita ada beberapa koleksian. Diangkat dong, kenalin iya, dong. Tapi guys. Iya guys, gimana guys? Ini lebih cocok kita bilang ini mainan sendiri sih. Oh mainan, eksperimen sendiri, juga ya? Eksperimen. Boleh ini, dong di shot dong. Ini kita di-shot tanamnya dengan media tanam. Hai. Hydroton. Hydroton. Ini media tanamnya inlet, media tanamnya full. Full. Hydroton. Wow, kok bisa ya? Bisa, Om. Ini kayak sukro loh ini. Bersih banget, sukro. Ini tuh terbuat dari tanah lempung atau tanah liat yang udah dipanaskan di atas suhu 800 derajat Celcius. Wow, mana sini pakai apaan ya? Ada mesinnya, Om. Ada tungkunya. Dan negara yang pertama kali mengembangkan teknologi ini Jerman. Sebetulnya. Jerman. Jadi sering banyak orang bilang kacang Jerman. Oh, alah. Itu bisa ya full gituan ya? Emang dia? Ini yang kita uji coba hidup ya? Oke, golden hope langsung. Itu full hydroton. Oke, itu dijual nggak golden hope-nya? Buat eksperimen aja? Ya udah. Tapi kalau ada yang mau datang ya boleh. Ketemu harga yang cocok ya kita lepas juga. Oke, sip. Ya udah. Kita kasih makannya ya rutin, Om. Rutin, nutrisi, air. Dan ini taniannya. Tanian. Ada yang mau dijual nggak di sini? Ya. Yang mau dikasih harga? Kita belum ada yang kasih harga, cuman silakan aja di shoot-shoot. Ya Allah, ini beneran loh full hydroton loh. Ini golden hope nih. Itu golden hope anakan. Tuh. Jadi dikasih piringan air ya. Biar nggak terlalu kering ya. Kita sistem nutrisinya water soluble. Artinya? Ngasih makannya cairan semua udah. Oh, kapan cairan dia harus kena NPK, kapan dia harus kena kalsium, magnesium. Itu nggak cair ya ininya. Kalau makannya cair bukan. Oh, pembuangannya. Pembuangan. Kan makannya cairan semua. Beda, Om. Oh, beda. Iya. Tumbuhan ya. Sebenarnya dari air ini teman-teman yang ada di sebelah sini nanti kita buka harganya khusus untuk yang datang aja. Buat yang datang. Koleksi. Ada Pranau Sumatera, ada banyak lah. Iya, macam-macam lah banyak kayak ini. Ini. Ada yang cakep-cakep. Iya. Oke, jadi ini untuk yang datang ya bisa dilihat ya. Iya, jadi mungkin harga enggak nembak-nembak kan? Enggak. Kita suruh udah sampai datang sini tembak pas harga. Ini berapa? Ditembak jeder. Mama saya lagi mulas mau keluar dulu. Aman ya harga ya. Aman dan harga ewer-eweran. Oke tuh. Jadi sobatnya Mas Samsudin di seluruh Nusantara dari Aceh sampai Papua. Seluruh dunia dong. Ini pembawa acaranya gua pelusin. Iya iya. YouTubernya. Ya jadi tugas saya menemani beliau untuk memperkenalkan aglonema sampai di sini. Oh ya, sedih. Ini ada pilo, ada yang hijau-hijau dan segala macam koleksi yang lain akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang tadi. Oh yang tadi depan. Jadi saya pamit dulu, Om. Oke deh. Ini mohon maaf bukannya nggak mau kondangan ini. Oh iya udah. Siapa mana, Om? Aduh. Oke. Terima kasih banget ya. Yuk kita lanjut. Cus.